sahabat Mak Lingka 33 semua. Ketemu lagi dengan aku, Mak Lingka 33 ya, di tema resep masakan Mak Lingka 33 tentunya ya. Di video kali ini aku mau berbagi resep, yaitu soto ayam ya, yang super enak, gurih dan seger rasanya ya. Bagaimana selanjutnya, kita simak ya videonya ya. Berikut ini adalah bahan-bahan apa saja yang harus kita persiapkan. Aits, sebelum kita lanjut ke video, jangan lupa ya subscribe bagi yang baru menemukan channel ini, like dan komen ya, serta tinggalkan jejak di kolom komentar apabila ada kritik dan sarannya. Mari kita simak ya. Berikut ini bahan-bahan yang harus kita persiapkan, yaitu ada daging ayam dan juga ada kepala serta ceker ayamnya. Kemudian ada bawang putih, ada bawang merah, ada juga kemiri, kunyit, jahe, lengkuas, serta serai ya, dan juga ketumbar, daun jeruk, lada bubuk, dan juga garam. Kemudian kita blender. Kita masukkan bawang putih, bawang merah, kemiri, satu ruas jahe yang sudah diiris-iris, serai yang sudah diiris-iris juga kita blender. Kemudian kunyit kita masukkan juga, lalu sedikit ketumbar juga kita masukkan. Setelah kita blender, kita tumis bumbunya. Kemudian kita masukkan daun jeruk. Kita tunggu ya. Serainya tadi sudah kita blender ya. Jadi kita tambahi daun jeruk saja. Bisa juga mau ditambah lagi daun serainya. Ya, habis kita kasih minyak goreng. Kita tumis. Sudah jadi, kita matikan kompor. Masukkan ayam ya, yang mau kita bikin soto, sama cekernya juga ya. Kemudian kita tunggu sampai mendidih dan sampai empuk. Kemudian bumbu yang sudah kita tumis kita masukkan. Kita tambahkan daun jeruknya ya. Kemudian kita tambahkan garam. Garam secukupnya ya, tergantung selera asin dan tidaknya. Kemudian kita tambahkan lagi penyedapnya. Ya, kita tunggu sampai mendidih dan masak. Setelah mendidih, kita koreksi rasanya ya. Sudah masak, kita matikan kompor. Soto-nya sudah jadi. Sambalnya. Untuk menu lebih lengkapnya, lihat di deskripsinya ya. Bye bye.